10 orang yang setia berjuang bersama Leslar sampai detik ini. Selamat datang lagi kembali di channel Veternik Sosial Argument kita pada kali ini. Setelah 2 tahun berlalu, kita kembali hadir membahas mendalam mengenai Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 10 orang yang setia berjuang bersama Leslar sampai detik ini. Perjuangan mereka tiada taranya, tiada tandingannya, dan tidak dapat dibalas dengan apapun yang ada di dunia ini. Berikut ulasannya. Orang-orang yang pertama adalah mereka fans setia dan sejati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dimanapun mereka berada. Mereka selalu setia bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora saat apapun yang menerpa. Walaupun badai cobaan sekuat gelombang di lautan yang menerpa, namun mereka tetap setia. Mulai dari yang muda sampai yang tua, entah apa yang ada di dalam benak mereka, mereka rela berkorban waktu, jiwa dan perasaan, berdesak-desakan di tengah teriknya panas yang membara, hanya sekedar untuk melihat Rizky Billar dan Lesti Kejora, hanya sekedar berfoto dengan mereka. Itulah dia, Leslar lover sejati yang ada di mana saja. Selanjutnya, mereka adalah asisten pribadi, manajer pembantu setia Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka hadir siang hingga larut malam berjuang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tak pernah letih badan mereka, hadir di setiap masa, walaupun terkadang hati mereka pilu, di saat cacian dan hinaan yang selalu datang mendera. Namun, mereka tetap berdiri kokoh, berada untuk sang idola kita semua. Semoga mereka sehat selalu, sehingga bisa bersama dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Selanjutnya adalah kru stasiun televisi, tim manajemen yang bekerja siang dan malam, syuting, mengedit video demi menampilkan tontonan yang menarik bagi kita semua. Mereka inilah yang tak pernah terlihat, bekerja di belakang layar, tapi perjuangan mereka sangatlah luar biasa. Tanpa perjuangan mereka, maka kita tidak bisa melihat akting dan video Rizky Billar dan Lesti Kejora itu yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kawan setia sehilir semudik bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Selalu bersama-sama Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kalau ditanya kepada mereka tentang badai, maka mereka akan menjawab tentang kokohnya batang kaktus di saat terpaan badai yang kuat di padang pasir. Mereka tak akan porak-poranda dibuatnya. Dari terbit sampai tenggelamnya matahari, bahkan sampai matahari tak bersinar lagi, mereka tetap ada. Merekalah sahabat setia. Selanjutnya, orang yang selalu berjuang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora sampai detik ini, dia itu adalah anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang susah yang selalu dibantu oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka juga selalu dibantu oleh penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Terima kasih Leslar lover, dengan bantuanmu, mereka yang membutuhkan bantuan sampai ke tangan mereka. Di saat perut mereka kelaparan, badan mereka kedinginan, dan tempat mereka berlindung tiada, kalian hadir mengisi kekosongan itu. Air mata mereka jatuh dengan untaian senyum manis dari bibirmu yang seakan menahan derai air mata.
Sekali lagi, terima kasih untukmu idola dan fans setia. Selanjutnya, orang yang berjuang bersama Leslar adalah dokter medis dan perawat yang selalu menjaga dan mengingatkan kesehatan dari sang idola kita, memberikan perawatan kecantikan. Mereka telah menganggap sang idola kita sebagai kawan, rekan. Tak ada di dalam benak mereka menganggap idola sebagai pasien. Bagi mereka, kesehatan adalah segalanya agar Rizky Billar dan Lesti Kejora bisa berkarya terus hingga akhir masa. Selanjutnya, yang berjuang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah ulama yang selalu mengingatkan Rizky Billar dan Lesti Kejora terhadap kebaikan, selalu mengajarkan mereka terhadap agama yang baik. Terima kasih Abah Subki, Habib Usman, kami selalu mencintaimu. Jangan pernah berhenti menasihati kami dalam kebaikan dan kesalahan. Walaupun kami sesekali tersesat di dalam lubang yang gelap, jangan lupakan kami, angkatlah kami ke sinar yang terang. Selanjutnya adalah asisten rumah tangga, pengasuh dari Baby Leslar yang selalu setia memberikan pelayanan terbaik untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Lelah letih mereka menjadi pelayan untuk Rizky Billar terbayarkan. Dengan sesekali mereka diajak liburan bersama ke luar negeri bersama Leslar, raut bahagia mereka tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jikalah tidak bersama Leslar, kapan mereka akan berkeliling dunia, ungkap mereka. Selanjutnya adalah orang yang setia berjuang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora hingga detik ini. Mereka adalah keluarga besar, sanak famili, karib kerabat. Mereka selalu mendukung Rizky Billar dan Lesti Kejora, selalu memberikan doa dan semangat untuk selalu berkarya. Walaupun sesekali batu sandungan itu datang kepada mereka, namun mereka kembali berdiri tertatih-tatih dan berkata, bangkitlah Leslar, bangkitlah. Lupakan masa kelam dan tatap masa depan yang lebih cerah. Kami keluarga besar akan selalu bersama kalian, walaupun langit akan runtuh, cinta dan kasih kami akan selalu ada untuk kalian. Yang terakhir adalah ayah dan ibunda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka tak dapat lagi diungkap. Tak ada lagi rasanya kata-kata yang dapat diungkapkan untuk semua perasaan ini. Merekalah yang menjadikan idola kita sebagai idola yang sempurna bagi kita. Walaupun mereka hanyalah insan biasa yang jauh dari sempurna, namun mereka pantas untuk kita cinta. Tanpa ayah dan ibu mereka, maka mereka tak akan pernah ada. Kita tak akan pernah bisa berjuang bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora tanpa adanya ayah dan ibu mereka. Mereka bekerja siang dan malam untuk anak-anaknya sehingga mereka menjadi panutan bagi kita semua. Terima kasih ayah dan ibu. Tak ada kata yang dapat kami sampaikan. Mungkin hanya untaian puisi ini yang kami punya. Semoga engkau terima. Daun yang jatuh itu tak pernah meminta untuk dikembalikan ke rantingnya, walaupun dia tahu dirinya lah yang menghidupkan alam semesta. Dia tak pernah menyesal saat yang lain menginjaknya, tak mempedulikannya.
dan bahkan orang lain membakarnya di saat musim kemarau. Namun bagi dia, walaupun suatu saat nanti dia akan kering dan jatuh ke tanah, daunnya yang hijau pernah menghidupi alam semesta. Itulah engkau ayah dan bunda tercinta, untukmu cinta selamanya. Terima kasih Leslar lover semua. Cinta untuk kalian selamanya.